channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut. Jumpa lagi sahabat jaga segara, sahabat jaga budaya. Kali ini kita sudah dapat menampakkan kembali bentuk jala duaranya yang pada sisi tenggara. Jala duara atau gargoyle atau bisa disebut juga sebagai jalan air, ini berfungsi secara garis besar untuk memancarkan air suci ya, kalau dikaitkan dengan ritual. Dan kalau secara teknis ini berfungsi untuk mengeringkan bangunan suci dari genangan air ya, supaya bebatuan bangunan suci tersebut tidak mengalami aus. Bentuk dari jala duara sendiri bermacam-macam ya. Kalau yang ada di Liangan ini memiliki bentuk dasar makara, yang dalam mitologi Hindu sering digambarkan sebagai makhluk yang diasosiasikan dengan air. Teman-teman semuanya, bisa kita lihat di sini ada batu besar ya. Sebelumnya kita duga ini sebagai batu kunci, namun setelah kita selidiki ternyata pada permukaannya memang dibuat halus dan memang diniatkan untuk ditampakkan. Sehingga dapat diketahui bahwa batu besar ini merupakan limpasan vulkanik yang menabrak bangunan candi ini. Sehingga nanti dalam upaya pelestariannya akan kita angkat sehingga bisa dapat kelihatan secara utuh. Jala duara yang berada di sisi tenggara ini berjumlah 4 ya, sedangkan yang ada di sisi timur laut berjumlah 6. Dan pada kedua sisi lainnya, yang satu sisi langsung bersentuhan dengan padas dan yang satu sisinya lagi bersentuhan langsung dengan pagar. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita bisa membayangkan bahwa nanti jika air ini mengalir, nanti pada bagian selasarnya akan mengalir air dan air tersebut akan dipancarkan melalui 10 jala duara. Teman-teman, kita selingi dengan informasi teman ya, ini temuan fragmen pilar sisi kanan ya, yang pada video sebelumnya kita sudah menyampaikan adanya pilar yang relatif utuh pada atau pilar sisi kiri. Dan ini adalah pilar pintu sisi kiri yang sudah kita lakukan penyambungan dengan lem sikadur, dan tentunya nanti jejak-jejak lem tersebut akan dikamuflase. Dan mari teman-teman kita lakukan simulasi rekonstruksi pada temuan pilar dan kala, hasilnya seperti ini. Dan jika kita aplikasikan pada bangunan putih, retaknya adalah seperti ini. Selain itu juga ditemukan lagi yang saya duga ini adalah puncak atau bagian atas dari jala duara ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jala duara pada sisi timur laut semuanya sudah tidak ada, dan ini kita temukan satu. Pada tahun 2019, BPJP Jawa Tengah juga telah melakukan ekskavasi tespit ya, yang berada di sebelah timur laut dari petiritan ini, dan menemukan saluran air, lokasinya di sini. Semoga nanti bisa ditemukan korelasi atau hubungan antara petiritan dan saluran air ini, karena secara konseptual air petiritan yang memancar dari jala duara akan dialirkan ke desa, ke sungai, ke sawah sebagai air yang membawa keberkahan.